Yang di atasnya ini size 25-30 mas. Ya, harganya berapa pak? Itu harganya 20.000 mas. 20.000 per ekor. Oh. Bisa dilihat ini warna merahnya tajam banget nih. Tajam, ini sudah istimewa sebabnya sudah finish ini mas. Oh, oke. Okay. Sudah finish. Sudah finish ya. Nanti kalau semisal order untuk jantan atau betinanya gitu bisa nggak pak? Bisa. Kalau waktu ya? Kita ngambil ikan bisa. Yang bimbing saya namanya Pak Hartono Sugianto. Orang mana pak? Orang Bandung itu mas. Ya saya indukan dikasih dari sana. Alhamdulillah bos saya itu orangnya baik betul mas sama saya. Oke. Okay. Ya namanya orang kecil mas ya. Okay. Alhamdulillah sekarang sudah nggak kayak dulu lagi lah. Sekarang sudah alhamdulillah sudah lebar ini mas. Okay. Seribu koi, seribu warna. Apa kabar sahabat pecinta koi semua? Kembali lagi sahabat koi kami sapa di video kita kali ini ya. Nah pada video sebelumnya yang terkait kami menceritakan tentang salah seorang breeder legendaris karena pernah mencetak sebuah rekor di Muri untuk peserta ikan koi terbanyak dalam sebuah kontes waktu itu di YNA, salah satu kontes bergengsi karena pesertanya dari berbagai negara. Nah mungkin sahabat koi ada yang sudah nonton videonya. Ya benar, kita ada di Pak Pri. Nah pada video kita kali ini saya akan menepati janji di video sebelumnya untuk mereview harga ikan koi yang ada di Okta Koi Farm. Harganya berapa, dari size berapa hingga ukuran berapa yang bisa dibeli di Okta Koi Farm ini. Oke sahabat koi, yuk kita review dan kita sapa Pak Pri-nya. Namun sebelum itu sahabat koi boleh dong like, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebi Sukoi. Selamat sore Pak Pri. Mas sore mas. Okay. Lagi nyantai ngasih makan ikan ini pak? Iya, ini ikan koi mas. Oke, nah sahabat koi kita udah temuin Pak Pri lagi. Nah kali ini seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya dulu. Jadi kita akan ngobrol soal mungkin lebih ke harga ikan dan stok yang dimiliki oleh Pak Pri ini apa aja sih, dari size berapa sampai size berapa. Oke, Pak Pri, ini kita ada di salah satu kolam jenengan ini ya? Nggih. Ini ada berapa petak ini, Pak? Ini 3 petak nih, Mas. 3 petak, nggih. Ini luasnya sekitar berapa, Pak Pri? Ini tanah 500 ru, Mas. 500 ru? Oh, 1 hektar. 1 hektaran, nggih, sekitar itu, nggih. Wah, mantap ini. Ini isinya size berapa ini, Pak? Ini size 20-25 ini, Mas. Wadoit sama Soa Kindrin, sama Susui sama Sagi ada semua ini mas. Oke, satu petak sekisaran isi berapa pak? Ini 2.000 ekor ini mas. Oh 2.000 ekor. Iya. Wow mantap, ini dalam ini pak ya? Dalam mas, 170 mas. 170, mantap. Oke, Pak Pri, untuk yang jenengan sediakan di Okta Koi Farm ini itu dari size berapa sampai size berapa sih Pak Pri? Mulai size 10 senti sampai 60 senti mas. 10 senti sampai 60 senti. Uh-uh. Itu jenisnya semua jenis? Semua jenis ada. Semua jenis ada nggak Pak? Iya, yeah, iya. Yeah. Oke, nah kalau untuk yang 10 senti, itu kisaran harganya berapa sih Pak Pri? Kalau 10 senti itu kalau ikannya kelas pasar itu harganya cuma istilahnya Rp3.000 mas. Rp3.000 per ekor ya? Per ekor. Oke, itu untuk yang kelas pasar? Kelas pasar. Oke, kalau untuk yang SQ? SQ nah, so itu quality. Bisa ya, kalau untuk show itu sekitar 2 juta mas. Sekitar 2 juta ya? Iya. Itu untuk satu ekor semua jenis? Semua jenis. Oke, itu yang belum ikut kontes Pak Nggih? Belum ikut kontes. Tapi semisal kalau, semisal nih ada customer yang datang ke jenengan, Pak Pri saya minta ada SQ hari ini gitu, jenengan ready Pak? Insya Allah ready Mas. Insya Allah ready ya? Insya Allah ready. Oke, karena dari sekian
hektar, 13 hektar kalau nggak salah ya, Pak. Ya, 13 hektar. 13 hektar, jadi tinggal dipilih, oh SQ saya ada yang di kolam sana, mungkin gitu ya. Iya. Oke, nah itu untuk yang size 10 cm. Nah, untuk yang di atasnya size berapa, Pak? Yang di atasnya ini size 25-30, Mas. 25-30. Mm-hmm. Nah, kalau untuk 25-30 itu lebih harganya berapa, Pak? Kalau harga pasar itu harganya 20.000, Mas. 20.000 per ekor, nggih. Oh, kalau harga istilahnya ikan yang bagus, itu harganya sekitar, kalau yang bagus kelas kontes itu antara 3 juta, 1,5 juta, itu enggak mesti, Mas. 1,5 sampai 3 juta. 3 juta, Itu nanti juga dilihat kualitasnya lagi, Pak. Kualitasnya, ya kalau kualitasnya bagus, ya sekitar 3 juta, Mas. Oke, nah harganya sekitar itu untuk yang kelas 25 cm sampai 30. Nah, untuk yang di atasnya, Pak Pri, itu size berapa, Pak Pri? 30-35, Mas. 30-35. Oke, itu untuk yang kelas pasar itu harganya sampai berapa, Pak Pi? 40.000, Mas. 40.000 ya, per ekornya, nggih. Iya. Oke, itu size 30-35. 30-35. Kalau istilahnya grade A itu harganya dibukul rata aja harganya 200 ribuan, Mas, itu. 200. Kalau ini berarti kecil itu lebih, harganya mungkin lebih tinggi, Pak, ya? Lebih tinggi, sebabnya itu kan belum, istilahnya belum sekira bagus. Nanti lama-kelamaan ikan itu yang bagus kan dari kecil itu ketahuan gitu loh, Mas. Masa depannya lebih bagus nanti. Lebih bagus, ketahuan. Tapi kalau sudah besar, sudah finish, itu sudah finish segitu. Itu okay. Harga semua kayak istilahnya pasaran itu harganya segitu itu, Mas. Oke, berarti lebih besar, berarti lebih miring harganya, Pak, ya? Miring. Oke, nah untuk yang size mungkin 60, Pak Pri, itu ada nggak sih? 60 ya, sekitar harganya kayak size detik-detik ini, itu harganya cuma 750, Mas. 750 itu udah dapat size 60. Nah, 55, Mas. 55 ya. 45, 55, Mas. Oke, berarti yang size-size besar untuk saat ini, mungkin untuk video saat dirilis ini, sahabat koi bisa nanti hubungin beliau ke Okta Koi Farm, Pak, nggih. Iya, itu ini, nomornya ini, saya tulis. Ini ikannya nih, ini. Oke, ini ikannya kita ditunjukin sama Pak Pri. Nih. Ini ikannya nih. Nah, ini yang 55 ke atas, Pak, nggih. Iya, ha-ha. Oke, ini sahabat koi bisa dilihat. Kohaku, Gusanke, Sowa, Kiko, ini sama Tembaga, Karasi, Midori. Ini komplit ini, Mas. Ini komplit, ya? Ini size-nya 50 ke up. 50, 45 sampai 55, Mas. Oke, 45 sampai 55, ya? Nah, ini sahabat koi bisa dilihat untuk... Bisa dilihat ini warna merahnya tajam banget nih. Tajam, ini sudah istimewa sebabnya sudah finish ini, Mas. Oh, gitu. Oke. Okay. Sudah finish gitu. Sudah finish, nggih. Nanti kalau semisal order untuk jantan atau betinanya gitu bisa nggak, Pak? Bisa, bisa. Kalau waktu ya? Kita ngambil ikan bisa. Banyak, ya. Nggih. Kalau untuk angkat ikan, nah ini sahabatku bisa dilihat nih, keren banget nih. Tuh. Ini ada tanco juga. Nih sahabatku bisa kelihatan. Mantep banget. Jadi harga-harga ikan koi yang ada di Okta Koi. Nah, Pak Pri, kalau pengen order itu kemana sih, Pak, alamatnya? Alamat di Desa Panjerejo, Tulungagung, Mas. Panjerejo, Tulungagung, Tulungagung, ya? Tulungagung, sekitar 13 hektar itu panennya seperti apa, Pak? Waduh, 2 hari sekali, Mas, ngangkat ikan, Mas. 2 hari sekali, Pak, ya? Iya. Wow, jadi harus perputaran... Penjualannya juga harus kenceng juga, Pak. Kenceng, ya? Sebabnya untuk kasih makan nantinya, untuk listriknya, dan lebih ini, Mas, agar lebih banyak dikit gitu loh. Oke, okay. Nah untuk pakannya sendiri, Pak Pri, ini jenengan pakai lokal atau impor, Pak? Saya pakai lokal, Mas, ini lokal. Dari Habindo, Mas, ini, Mas. Oke, okay. Ini dari makanya. Habindo, ini dari Habindo. Dan ras. Ini jenengan mandiri, Pak, ya? Mandiri, Mas, ini mandiri. Sebab mandiri, saya... Ya alhamdulillah dulu itu waktu kontes di Bandung itu juara, Mas, dunia, Mas. Jadi sahabat koi kalau masih ingat video sebelumnya, beliau ini adalah most entry di Bandung Koi Show waktu itu, Pak, ya. Dan yang ngadain JNA, Pak, ya. JNA, JNA ini biasa dia seluruh dunia. Untuk pesertanya terutama Jepang, terus Korea, terus Amerika juga pesertanya Thailand di sana, nggih, terus
Juri-jurinya juga bukan orang Indonesia aja. Orang luar semua, Mas. Orang luar semua. Dan beliau Hongkong. Ya, Hongkong, Korea, Thailand, Malaysia, Amerika, Jepang. Nama itu. Beliau ini ditorehkan di luar negeri. Atau mungkin yang masih baru suka koi belum begitu kenal dengan beliau. Karena nama beliau ini ditorehkan di Muri juga. Saat membawa ikan 2400 kalau nggak salah, Pak. Iya. Ya ini Mas, saya dapat berkah sama yang bimbing saya namanya Pak Hartono Sugianto. Orang mana, Pak? Orang Bandung itu, Mas. Ya, saya indukan dikasih dari sana. Alhamdulillah, bos saya itu orangnya baik betul sama saya. Oke. Okay. Ya, namanya orang kecil, Mas, ya. Yeah. Alhamdulillah sekarang sudah enggak kayak dulu lagi lah. Sekarang sudah, alhamdulillah sudah lebar ini, Mas. Sampai 13 hektar untuk jumlah kolamnya udah sekian ratus, Pak. Iya. Dan ini produk-produk beliau juga kalau mau ikut sebuah kontes, beliau juga enggak begitu repot. Karena dari setiap kolam pasti ada yang show quality ini, Pak, ya. Iya. Ini sahabat koi. Jadi saya sekarang ini bersama legenda ikan koi dari Tulungagung. Iya. Sahabat koi itu tadi. Wah, bagus-bagus ini, Mas. Wah. Nah, ini sahabat koi. Ini bisa diorder langsung, Pak, ya? Bisa. Sahabat koi, saat nonton video ini saya lebih banyak ke gambar ikannya. Jadi saya sambil ngobrol, saya kasih lihat gambar ikan-ikannya dari produknya Pak Pri. Masih banyak sebenarnya, cuma ini salah satu kolamnya yang grade-nya mantap. Jadi kalau dilihat Benny-Benny, ada koromo juga, Pak, ya? Ada, komplit ini, Mas. Koromo ada. Ini semisal Pak Pri, kalau diborong, satu kolam ini kisaran berapa nih, Pak Pri? Ya, ini kalau diborong itu cuma 350 juta, Mas. Cuma ini, Mas. 350 juta ya, 350 juta. Nih, dengan jumlah ekor. Ini jumlah total kalau borongan ini ikannya ada 880, Mas. 880 ekor. Nah, sahabat koi dengan grade-nya udah terseleksi yang bagus ini, Pak, nggih? Ya, sudah grade A ini, Mas. Grade A-nya. Itu tandanya bagus-bagus. Nah, ini sahabat koi bisa kelihatan. Jadi, sahabat koi bisa menikmatin video saya kali ini sambil lihat ikan-ikan lagi makan. Itu, wih. Nih, mantap. Wih, ya. Mantap ini. Kesenangan seorang breeder sore-sore kayak gini udah golden rice, ya. Tuh, iya. Sahabat koi bisa lihat kita sambil ngasih makan ikan koi-nya. Mantap. Wah, itu sironya bagus. Nah, nih sahabat koi bisa kelihatan. Okta koi itu nama putra jenengan? Iya, putra saya, Mas. Oke. Nanti sahabat koi bisa order melalui beliau atau nanti ke putranya nggih, Pak, nggih? Iya, oke, ya. Oke, Okta koi ini sebagai generasi penerus nanti buat di farm ini. Iya. Ini sudah lumayan ini, Mas. Nggih. Bentar lagi lah 2-3 bulan lagi lah ini diangkat. Biar sampai ukuran 55-60, Mas. 55-60, nggih? Iya, 3 bulan lagi sudah nyampe ini, Mas. Oke. Itu kemungkinan kisaran harganya berapa, Pak? Itu satu per bijinya kalau begitu harganya 1 jutaan, Mas, dulu, Mas. 1 jutaan, nggih, kalau diborong, nggih? Borong, Oke, nanti sahabat koi tinggal ngalikan ke 880, Pak, nggih? Iya. Nah, itu nanti ketemu deh. Nah, ini sahabat koi penampakan ikan-ikannya. Dan sore ini sahabat koi saya ajak ke kolamnya beliau untuk melihat. Nah, sahabat koi yang pengen order boleh langsung hubungi nomor yang ada di layar atau yang ada di kolom deskripsi. Ikannya jenis apa yang dicari nanti bisa langsung. Iya, oke, siap. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Pri. Iya, oke, Mas. Atas waktunya. Iya. Oke, untuk sahabat koi terima kasih udah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebi Sukoi.